Jungle. Mikat Kapodang, kita pakai mikat masteran Kapodang asli ya. Nah, terus kita bantu dengan suara speaker. Ini suara speaker. Rantingnya agak-agak besar-besar. Kita balut dengan lem pulut. Loh, buat kita sekali nih. Tabuk. Sana di atas pohon. Ada kita di atas pohon kakao. Itu atas pohon kakao. Kapolres sudah ada beberapa mendekat karena tadi dia dengar dari suara speaker. Buru-buru. Nah, sudah dekat gitu harus diburu. Nah, kita harus buru-buru pasangnya. Karena kapolresnya sudah dekat. Jadi untuk mikat kapodang kita pakai satu tuh mikat burung asli yang sudah jinak. Oke, kameranya kita taruh sini. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita coba pikat burung kapodang ya. Kapodang. Oke. Kita ada di bawah kaki bukit. Nih, di sekitar sini. Jadi pikatnya itu kita ada taruh di sebelah sana. Nah, ini dia pikatnya kita. Kita taruh sebelah sini.
Kita ada di bawah kaki bukit, teman-teman. Sini memang tadi terlihat banyak sekali kapoda. Jatuh guys, jatuh. Buat kasih ini juga. Oke. Okay. 3 ekor. Jadi kita dapat kapodang 3. Oke, okay, mantap. Hanya beberapa menit, teman-teman. Tekan kepadanya sekarang. Ekornya. Kenapa? Astaga, cabut. Lepasnya gitu. Kalau anu kasih mati. Ya. Coba tidak jatuh tadi ini masih dapat ki. Ini paruh hitam lagi satu anakan. Itu saya berdiri tuh. Ya mana dulu. Videonya tuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu petualangan kita bersama saya Eagle Dara Daeng dan teman saya petualangan Pamungkas. Ji. Oke. Okay. Ajar mikat, guys. Yang kita dapat yang hari ini. Ini juga, guys. Oke, okay, sampai di sini dulu petualangan kita kali ini. Ekor, sampai jumpa di ekor, video ekor, selanjutnya. 7. Tetap diikuti 8, channel kita di 9 Eagle Dara Daeng. Ini andalan. Oke, okay, ini andalan. Terima kasih. Dadah.